20.000, worth it sekali ini ya, dagingnya sangat banyak banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenal pro kalang ini lor. Cedek. Yeah. Cukup murah karena ini full bebeknya. Kami dibikin kuah sup ya. Tak jajal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuah inuk. Saya yakin bakal inuk. Coba ya. Serius ini sumpah bila inuk. Malam minggu pada bingung mau kemana. Solusinya ya di SR Cafe ini, di tengah-tengah sawah, tapi nggonya sangat ngapik dan saya rindu sekali dengan menu-menu yang ada di sini. Ayo melu aku. Nah, di sini kan tempatnya Pak sangat luas ya. Kemarin kita di atas. Kita akan mencoba menu-menu tapi tempatnya di tengah atau di bawah ya. Akan ada kayak joglonya. Nah, untuk nongkrong gitu. Jadi kayaknya di situ deh. Wow. Asik. Nah, ini dia. SR Cafe. Ting 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 ting. Menunya apa, Mbak? Aneka sop. Aneka sop. Wah, kok daging kafe? Oh, ikan ya? Iya, ini gurami. Hmm. Ini yang daging. Daging kok? Yeah. Koyo itu sop ayo sing. Iki apa iki? Ini sop ayam. Oh, itu ya. Ini rica bebek. Oh, itu yang kabeh. Iya. Oh, tong sing bebek. Iki apa? Live musik. Live musik iku. Karaoke. Wes rada cedhak iki sampe ya. Nah, sing iki apa iki yo? Sing kurang ya. Yoho, saatnya kita review makanan yang ada di depan kita. Ini banyak sekali pemirsa. Ini bersama orang pegang ini. Ini adik gue ini. Adik gue. Tuh parem. Gue pegang. Kayak gue pegang. Orang mirip, Mas. Hah, orang mirip. Ya. Jadi sengaja hari ini tuh tak ajak ya. Doyan gue rip. Yuk. Kata yuk, doyan. Jadi hari ini spesial di Cafe SR ya. Menu-menunya luar biasa. Ini ada sop daging, ada sop ikan gurame, sop ayam, oseng-oseng bebek tadi dirica-rica ya. Terus itu ada apa, Mirip? Hah? Udang ya. Kurang. Udang. Terus ini nggak tahu ini kayak tongseng, nggak tahu tongseng apa, nanti kita coba tanya sama yang punya. Oke. Okay. Ini, Mas. Nah, ini yang spesial karena belum ada sebelumnya ya. Ini untuk permulaan itu dikasihkan ke saya, yaitu tom yam ya. Tom nyanune. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Woi. Kowe jajal arek kok malah isan-isan. Kowe jajal apa iki? Oke. Okay. Ini ini adik gue ini tak suruh review daging. Iki dari sing daging Mas Endi. Nek delok kita paling enak iki. Coba kuahnya dulu ya. Iki retira. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ketengal sambal kecap. Ya, Mbak. Mungkin sambal kecap. Sambal kecap sama aja tak ceplongna aku, Rip. Tapi wes enak lur, gak usah diki apa-apa iki. Derak-derak no. Nanti tenan kok. Nah, jajal se. Wae se yo, bismillahirrahmanirrahim. Rasane ono apa nih? Manis-manisnya. Asin, manis gurih lah pokoknya. Jajal dagingnya. Dagingnya sithik ya. Yo mriyel lah kok. Prokal-prokal ngene lho. Dagingnya empuk. Wes. Wes apa iku? Karena tangi
generan dingin. Sebenarnya tak dingin cari. Ini nggak tahu pendol apa ya, tak capek coba. Sembah. Ikan. Ya. Kurangnya. Lezat, lezat. Sop ayam. Satu porsi segini berapa mbak harganya? 20.000. Worth it sekali ini ya, dagingnya soalnya banyak banget. Ya, kalau untuk daging tadi berapa? 30. Kita coba dulu untuk sop ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, asli. Palanya kerasa. Nah, ini harus pakai nasi ya. Kita kok mukbol. Rica-rica bebek ini tapi enggak yang manis gitu ya. Kayak di gongso gitu ya, ada smoky-smokinya gitu. Enak. Ini yang bukan yang manis gitu. Nah. Ini satu porsi berapa mbak bebek? 25. Cukup murah karena ini full bebeknya. Lima berapa kira? Jadi berapa? 30. 30. Cukup murah, paling aja lor. Ini lor. Terus ini juga yang saya tunggu banget ya. Ini tuh gurame dibikin kuah sup ya. Tak jajal sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuah inuk. Saya yakin bakal inuk. Serius ini sumpah bila inuk. Gurame ya. Satu porsi berapa mbak gurame mbak? 45.000 dan semennya gede ini. Oh. Satu ekor ya. Lebih malah kayaknya ini. Tengahnya. Nah. Ini bumbunya kerasa banget. Ya pokoknya bumbu-bumbu remahnya itu kerasa banget. Serius. Segere iki, sumpah bila ya. Wajib jajal iki. Dagingnya lor. Dagingnya. Nara. Mana belon? Suara kelakar lo. Dagingnya lor. Wes tak pangan aku nah iki. Iya lah. Aku gak jajal gini dua lah ya. Aku iki mau. Sop ayam ya. Gak jajal sop ayam. Iki mau jenenge Rica-rica apa? Suike. Tongseng bebek. Wo. Tongseng itu yang identik ada kolnya ya. Nek kuwi inuk ya berarti inuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inuk iki. Rasanya tongseng banget. Tongseng itu kan masakan yang simpel tapi nek pas bumbunya ya winuk rasanya. Mana ini tak cari dagingnya yang nyewol-nyewol ya. Ini dia. Satu porsi berapa, Mbak? 28.000. Murah. Asli. Enak abeh. Enak abeh lho. Selain
di sini menunya unik-unik sekali. Di sini disediakan tempat arena bermain untuk anak-anak, ada kolam renang, terus di belakang juga ada biliar, terus pokoknya yang membajakan mata lah gitu ya. Di situ juga ada kayak burung aviaria gitu ya, jadi kalian bisa menikmati dan melihat burung-burung yang tentunya ngoceh keok gitu ya. Oh, pemancingan juga. Oh, di belakang juga ada pemancingan. Jadi bagi Anda yang pengen mancing silakan aja ke sini, langsung digorengkan di sini juga. Aduh. Ini adalah es tape dan wedang tape. Tapi yang untuk es tape ini tanpa susu ya. Tapi untuk wedangnya ini pakai susu. Dan harganya masing-masing Rp10.000. Cukup worth it. Ini tuh manis, ada koko pandannya. Ya enak sih, enak. Akhirnya entek juga makanan-makanan yang disediakan di sini tadi ya. Ada beberapa yang nggak kita rekod karena kita sudah terlalu kenyang dan kita makan sedikit-sedikit. Ya salah satunya gorengan ini dan minuman-minuman juga ternyata banyak sekali di sini ya. Silakan aja datang di Cafe FR, banyak promo menarik ya. Dan banyak apalagi mau bulan puasa ini ya, silakan aja datang ke sini. Ini antre-antre ya dari Runting Sak Idule Wahid Hasyim ku ya ngetan arah Juwono, pokoknya 2 km kidul dalan, buka mulai siang sampai malam gitu ya. Di sini menu-menunya spesial semuanya, dari murah sampai mahal ada, dan rasanya pasti uinu. Piye rasane? Walah, aku ngasih ndak pirang-pirang iki lho. Alah, tak takno kabeh iki. Tenan. Segede obat iki. Ini adik dulur. Adik gue. Aduh. Yang pengong sekali. Ya, hari ini tak ada mereview makanan ini. Ini latihan buat dia. Dia beda sama saya, super review makanan. Kita akan datang ke SR Cafe. Langsung aja cus, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.